Hello guys, pada video kali ini gua makan men-showcase Minecraft versi terbaru kelewatan, yaitu Minecraft 1.16.100.56. jadi ini adaptan terbaru dan di sini gua mau showcase ya. Kita ganti kameranya dulu karena ini usahain banget ya. Nah, di update yang baru ini juga ada beberapa hal yang baru ya. Pertama itu ada perubahan pada achievement screen. Ya gue gak tahu ini apa atau gimana, tapi gue ada lihat di video orang perubahan pada achievement screen itu kayak gimana. Dek, jangan basic di sini dek. Oke. Kemudian itu ada yang namanya cobblestone sekarang udah mempunyai default material. Ini gue contohkan aja pakai stone sword. Ya di sini kita masuk ke crafting table. Ini gue udah sediakan ya. Udah gue sediakan langsung nih. Oke. Kayak gini bisa. Pastinya udah tahu ya semua orang ya. Ya tapi gue tidak terlalu mengerti tentang yang satu ini guys. Yang ketiga itu adalah suara hancur baru pada ini apa tuh namanya. Nah, suara hancur baru pada item frame. Kok gak kelihatan? Oh. Nah, kayak gitu guys. Ini agak nge-lag nih. Nah, kayak gitu. Kemudian ada yang namanya aku gak bisa maksudnya aku gak tahu cara nyelasin ini guys, yang ini ya. Ini terdapat pada skeleton skull. Di sini kalian bisa lihat ada banyak sekali di sini skeleton skullnya, ada tulisannya 3, di sini 2. Kalau kita cari ya di mana itu namanya, di kepalanya mana itu? Oke, coba kita cari head. Kok gak ada? What the hell? Dimanakah head itu? Oke, aku gak ngerti nih guys. Ini ada tulisan 3, kalau kita ambil 4, anjir. Kemudian di sini juga ada 5, 1, 4. Gua gak ngerti sumpah dah. Oke, kemudian ada perubahan pada jukebox record and play music. Ini gua juga nggak ngerti apaan maksudnya ini. Oke, coba kita ambil sebuah disk ya, disk. Kemudian kita taruh dan nggak kedengeran apa-apa. Ini gua nggak bisa denger apa-apa cuy, nggak ada suaranya anjir. Ini kenapa ya? Setiap gua apa tuh namanya putar jukebox selalu tidak terdengar apa-apa. Ya mungkin segitu aja guys. Ya cuma segitu aja yang ada di Minecraft versi terbaru ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe di channel ini ya. Dan itu kenapa putih-putih? Oh, putih-putih ini kenapa dah? Oh ya, saya lupa ngasih tahu guys. Ini adapter baru lagi ya. Mungkin oh ya, saya enggak tahu ini apa guys. Mungkin ini update terbaru dari yang kemarin-kemarin ya. Wow, keren sekali. Ininya putih ya saat kena salju seperti ini. Wow, cuaca dingin. Oh, mungkin ini juga update. Saya gak tahu, guys. Saya baru nyadar ada kayak ginian. Gak tahu saya ada kayak gituan. Untung saya di sini, cuy. Dekat ininya. Jadi, setiap yang daerah bersalju itu pohonnya menjadi putih atau terkena salju gitu. Seperti pohon cemara yang ditutupi oleh salju daunnya gitu.
Ya, kayak gitulah, bro. Oke, cuy. Terima kasih sudah menonton video ini dan kasih like-nya. Jangan lupa share juga dan komentar tentang Minecraft versi terbaru ini. Dan jangan lupa share juga ya. Ingat share biar teman-teman kalian tahu tentang channel ini dan bisa subscribe. Oke.